Iya bang, kayaknya ngomongnya serius banget, ya kan mak? Ada masalah lagi ya? Emang bikin masalah dulu, Cing. Kita jangan kepancing. Maksudnya apa, Ji? Ini kan udah jelas biang keroknya Haji Muhyiddin yang bakalan ngusir ente dari kampung nih. Iya, gue ngerti. Cuma lu mesti ingat nih, Bar. Biar kata nih, Mahmud tuh benci sama abangnya Haji Muhyiddin. Biar bagaimana juga, dia kan saudara. Saudara sekandung, saudara, brother. Makanya kalau ada berita dari Mahmud ya, tentang Haji Muhyiddin, jangan lu telan langsung. Periksa dulu, biar kita kagak salah, kagak gegaban udah orang. Tapi ente kagak percaya nih sama si Mahmud, ha? Bukan gua gak percaya. Emang salah kalau kita periksa dulu, kita selidikin dulu? Hah? Iya gak, Cik? Iya. Ada apa sih si Sobari tadi, ya? Kemari? Iya, Bang. Kayaknya ngomongnya serius banget, ya kan, Mak? Ada masalah lagi, ya? Kenapa sih lu berdua pada diem-dieman begitu? Nggak ada apa-apa kok, Mak. Tenang aja. Iya kan, King? Iya, Ron. Kamu? Iya, Pak. Si Sobari itu, mau nanyain obat herbal. Dia, Pan, kemarin Anda kasih diskon yang spesial. Sekarang mau tambah lagi. Ya, Pan, Lam? Berarti lu banyak duit dong. Maju dong. Amin. Ya, jualan lu. Iya kan? Begitu kan, nih? Iya. Masih bohong. Nur Lela. Nur Lela. Sebut namanya Lela. Daripada Mang Ojo nyebut nama preman, kan gak enak. Nur Lela. Kekasih Mang Ojo. Ih, kekasih Mang Ojo. Tapi mau enggak, Mang Ojo? Mau enggak ya? Mau enggak ya? Pertanyaan yang paling manis buat Lela. Saya berangkat kantor dulu ya. Mana sih lu buru-buru amat? Belum sarapan. Biasanya kan sarapan dulu rasanya masuk angin lagi ah. Iya. Ini Mpok udah siapin sarapannya kok. Aduh, Mpok, kagak bisa. Hari ini tuh ada apel bulanan di kantor. Ya. Mana sih? Aduh. Apaan sih, Mas? Ini jamu bukan sembarang jamu. Ini gue bikinnya aja nih, gue kursus dulu nih sama Cing Ru, si Nilam. Terus gue belajar gitu baru deh, gue pede bikin sendiri. Aduh, ini jamu buat Mpok lu nih sama Abang lu. Buat Mpok sama Abang? Mak, kenapa, Mak? Lu gak pengen punya ponakan? Oh, masalah itu tuh. Udah ngerti ya, ya Allah. Mak pengen banget nih jamu ini mujarab buat si Ro sama si Sulam supaya terkabul apa keinginannya. Amin ya Allah. Mpok, ayo doain deh. Semoga Mpok berhasil. Mak, Mpok, doain ya. Assalamualaikum. Salam. Oh my god. Ucapin cinta ulang tiba deh. Baru aja hati kamu ketok pintu, Yayang udah keluar. Emang ya, pucuk dicinta ulang tiba. Tika, ngapain lu pagi-pagi udah projol kesini? Ih, segitunya. Makin nanya lagi, Atik kemari sengaja mau meja sama Bang Robi. Sorry Atik ya, gue mau pergi ke kantor. Tunggu dulu dong. Sih lu pegang-pegang? Ya Allah, kok Atika ngambek sih? Galak banget. Bang Robi, Atika kemari Pan jadi tamu. Emang kagak dipersilahkan masuk gitu? Tika, sekarang kamu mau ketemu sama siapa?
ame Incing Nelan. Dengar-dengar nih, kata orang-orang sih Incing Nelan udah balik dari kampung. Bener kagak? Oh gitu, ya udah masuk aja ya, Incing Nelan di dalam ya. Udah, dah. Assalamualaikum. Iya, tepung salam itu dulu. Abang Robi keterlaluan dia. Sibuk mulu, kagak ada waktu buat Atika. Atika benci. Emang ya, kalau tampang artis, aura keselebritisannya itu terpancar gitu loh. Meskipun sebulan belum mandi, tetap aja dibilang artis. Wangi ya. Pantesan, kayak anak mau busuk. Yes, kate-kate lu. Heh, yang namanya artis tetap artis. Kagak mandi tetap wangi kale. Kebetulan nih, Po. Ikut Joni show yuk. Show? Boleh. Nyanyi, Po. Temen Joni, Pang. Punya simpenan ukulele nih. Ntar, kalau mobil pada ngantri di lampu merah, Po nyanyi dah, Po, di situ, Po. Kurang ajar, ha! Jangan kabur, lo! Oh, ngatain gue pengamen, maksud lo? Oh, cakep-cakep sini dibilang pengamen kurang ajar, awas, lo! Lo kabur lagi. Oh, jadi lo pagi-pagi kesini cuma mau konsultasi, iya? Yeah. Bisa, lo mau konsultasi apa? Gini Loncing, Atika mau nanya dong, ada kagak sih herbal yang buat mulusin ame ngencengin kulit gitu? Khusus buat kulit loh, bukan untuk penyubur kandungan. Kan kalau ayah udah ketahuan ya, subur. Kagak kayak... Maksudnya apa nih? Om Sulam kayak kagak tahu aja deh. Kalau ayah pan udah ketahuan hasilnya ada daos, ayah tuh kagak gabuk gitu loh. Gimana dong Cing Nelan? Ada pan herbalnya? Oh, perlu banget nih. Atika, konsultasi itu ada jam-jamnya. Jam-jam segala gaya banget sih. Emangnya harusnya jam berapa? Ntar siang-siangan dikit. Kalau jam segini mah masih kebagian, nangga. Aduh, Cing, tapi ayah tuh butuhnya perlu gitu loh. Semakin cepat, semakin kulit Atika kinclong, celong, celong. Ya udah, beres. Ntar Cing cariin. Emang bisa? Jangankan buat kulit, buat nambah senyum biar tambah manis aja, ayah ada. Beneran ada? Hah? Emang bisa? Bisa. Asal kita niat mah pasti bisa. Ih, ayah demen banget tuh. Kagak sia-sia pan ayah kemari jadinya. Ya udah kalau gitu ayah pulang ya. Terima kasih semuanya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa pulang juga ya tuh anak. Tuh anak ya lahirnya kayaknya nih kamar mandi. Jadi begitu broset, cebros langsung deh masuk ke bak air. Emak kok ngomong gitu, Ki? Sama Atika? Habis ngomongnya tuh kayak tahu enggak kayak air ledeng dibuka langsung sor aja kagak berhenti-berhenti.